Untuk langkah pertama, hiris halus halia dan bawang putih. Kemudian potong dadu, bawang besar dan tomato. Langkah kedua, goreng ikan bawal terlebih dahulu bersama kunyit dan sedikit garam. Gunakan minyak yang sama untuk menumis bawang besar, halia dan bawang putih. Tumis hingga naik bau dan masukkan tomato. Untuk langkah seterusnya, masukkan sos ikan, sos cili dan sos tomato. Kemudian tambahkan garam dan gula secukup rasa. Masukkan ikan bawal yang telah digoreng sebentar tadi. Gaul sebati dan biarkan seketika. Kemudian boleh tutup api. Selamat mencuba. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe. Dapur Kecik.